Inilah bakal stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang masih konstruksi. Tapi nampak sudah banyak kemajuan dari sisi konstruksinya, hingga bagian atap dan bagian dinding dan pembatas serta instalatornya nanti dan inilah gedung stasiun dan perkantoran yang ada di barat sebelah gedung stasiun kereta cepat ini. Silakan serta bagi penonton baru silakan di subscribe dan tekan loncengnya. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat sebagai bahan pengetahuan ataupun informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar masuk penumpang barang dan tempat nantinya di sekitar sini yang trek Jakarta Bandung untuk stasiun Tegaluar. Saat ini bakal semacam perkantorannya.
Inilah suasana GBLA dari kejauhan, dari arah stasiun Tegaluar. Dan ini adalah jalur bakal trek stasiunnya, peron dan gedung stasiun. Inilah bakal gedung stasiunnya, dan ini bakal peron dan jembatan eskalator. Nampak sedang dipersiapkan untuk pekerjaan bagian atasnya. Nah, kejauhan adalah flyover DK139. Agak tinggi sekali ini buat peronnya, buat jalur keretanya. Dan ini adalah jalur ke arah depo kereta cepat di daerah Rancaikek, dan juga sebagian daerah Cibiru, Kecamatan Cileunyi Kulon. Inilah suasana bakal gedung stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan itu bagian eskalator dan jembatan ke arah peron. Itu untuk tiang-tiang flyover. Terima kasih atas telah menyaksikan channel Darpani. Semoga berguna dan bermanfaat.